Ada Abu Nawas sholat lali, sholat jenazah, dia ini tetap rukuk, tetap sujud. Tapi ini gua bloknya rakaru, jadi Abu Nawas itu lali tenan. Buarang ditakoki Pak Abu Nawas, napa sholat jenazah mulai model anyar, wonten rukuk. Aku serok untuk buka kabar kok pengiran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini sholatnya aku juga ngerukuk. Bariku dek ini ngipapi benda wis ngaduk tok. Orang rukuk, orang sujud. Ini aku keluarganya keprotes. Ya Abu Nawas, kenapa ini gak spesial kok gak ada. Gak ada rukuk, gak ada sujud. Ini ringan tuh sana bapak. Sempenang. Akhirnya bariku anggar Abu Nawas sholat kan gak rukuk. Uang do seneng, wah berarti ringan tuh. Lan Abu Nawas itu wong paling manfaat non itu. Jadi dia kondoning pasar bahwa anak asna minallah. Orang nong suka kaya pangeran ini juga. Wong seneng kontroversi. Nomor loro itu anak akrohul hakko. Wau hibul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo batil. Akhirnya sing iso mbak, sing iso roh tebakan ku tak kaya hadiah. Tapi nak sekarang iso ku dunia kaya hadiah. Akhirnya Harun Rasul ku melok nebak ku iso. Padahal rojot. Akhirnya dia cerita. Sak suge-suge pangeran radhi anak radhi buju. Ya radhi utang. Aku ya di anak radhi buju. Wong sarap jadar. Terus dia ini muni wa anak krohul hakko. Aku ora seneng barang hak. Kok aneh, barang hak kok kowe ra seneng. Sidine dalil al-mautu hak wan naru hak. Jare mutir-mutir an-naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, mesti kan al-mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo, sing seneng neraka? Sopo. Aku seneng barang batil. Sewedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Sisi Harun Rasid menikmati, nah itu aku edok, aku barang lagi. Akhirnya itu hadiah. Jadi di sisi itu zaman Khalifah Harun Rasid itu ada Abu Nawas. Tukang ke guru-guru ke tebak-tebakan ilmiah. Ya tapi orang mari pinter. Karena orang cerita pun, kalau tidak ada kitab itu jenisnya Abu Nawas. Aku panjang cerdas tenan Abu Nawas. Dene pepatahe iku raqaz yuja jiwa raqatil khamru wa tasyabaha fatasyakal al-amru. Faka'an nama khamrun wala kudahu wa ka'an nama kudahun wala khamru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roy awali banyu darani kaya banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani kaya gelas tanpa banyu. Jadi dene makomku wis ngene. Edan campur jadab, jadab campur edan. Sis kelas berat. Kok dene terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tau mlaku-mlaku delalah roh amati pas atus. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zino ra wani, ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Orang ra iso turu ya ditiru mau cerita wae wis ditiru. Ora ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya aku wabew cerita asik, akhirnya sakjak. Dua aku ratu uruh, tak pecat ya. Karena yang cerita asik, akhirnya asik ke rumah, no. Dipecat. No. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telus, ngantuk. No, jadi Abu Nawas, aku cerita ini dari suatu. Ini, wonten semut ini, melebu penasaran. Karena itu jenon itu mampu, kata curege. Terus medan. Bareng ngedal ngerasa penelitian sejarah tuntas melebet mali. Bareng melebet mampu medal mali. Ngerasa sejarah tuntas melebet mali. Oh buah cerita kalau turun turun. Turun deh. Kan menang, pokoknya saya bisa ngasih lo turun. Menang. Bareng turun. Tiga hadiah deh nomor kok. Kasil nopo? Kasil. Tapi terakhir ini bareng tiga hadiah.
tiang lanang kok rawang wedok ayu konggul iki semalam mari ra iso terus mu mari pikiran tok terus. Nah itu saya rasa itu, lu kan nginceng aku, boten. Nah, semenjak itu terkenal wali, preman ini terkenal wali, karena ini ngerti yang terjadi di dalam nopo istana. Semenjak itu di mitos. Bobie nasi PAP ini, aku ya raro, nanti kira harus ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastulil firdausi nopo ahlan dinisbatno ning Abu Sinten Nawas. Nasi PAP ini, sa Indonesia itu anggar pujian ilahi lastu jari ini gabungannya Sinten Abu Nawas. Ini sehubungannya dengan pengirahan itu sudah datik deh. Gusti kalau ngebus warga katanya buatan pantas. Tapi ya wala akwa ala nari jahki pun rokok buatan kuat. Itu aneh pengirahan itu ngajak angel tok deh. Jadi kalau ngebus warga itu tidak pantas. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kalau ini buatan pantas ngebus warga. Tapi wala akwa ala nari jahki pun rokok itu tidak kuat. Kesannya mau kayak dosa pulau nggak kata, tapi mau sok sepurane jinan kalah kata. Mau mulai nuntut tuh mulai. Gitu dosa pulau nggak kata, mau sok sepurane jinan kalah kata. Baru saya. Wah intat terus sama nak di soal pulau pokoknya dokter lawangan jinan terus. Bawa sirlah tetap tembri. Pokoknya tembri. Terus pulau soal sinten malin abu tentang jinan. Kalau hasil di nape mati itu susah perkara ini seranti ngamal. Kondo anak-anak aku itu ngamalku mau nyana wong Islam jadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati itu sereso guyon. Mulane ben aku tetap ngamal gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Karena ger wong ziarah pun aku wis guyon wong gembok mbek pintu gedhe gembok. Iku terakhir amale dene. Wasiat dia ni warna aneh. Jok kafan bekas. Jadi bila ditakoi malaikat. Kau nak ditakoi, lo ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane nopo? Bekas. Parah ini. Jadi nang bayang noy. Saking lamanya bodoni Harun Rosid nganti bayang noy so bodoni malaikat. Macam-macam ni gue umat Kanjeng Nabi. Wono mulai gue umat Sinten. Tapi gue ilmu ini niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe ape. Ya, masyur kan Abu Nawas Melayu sangka udan terus diwamak wong ake. Ya Abu Nawas, udan itu rahmatnya pengeran. Kayak kok Melayu berarti Melayu sangka rahmat. Nah dibang idak rahmat. Parah, Abu Nawas itu parah. Pokoknya ilmu itu runtuh, ini ngarep bedeknya itu runtuh. Bes rusak kabeh. Ya wong meneng ya, biye sarap sih tok. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira Melayu songko. Lah iya jare apa nggo sedimbang ida-ida apa?